Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cepek Alami Rekola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini Selasa, tanggal 23 Februari 2021 yang tertulis dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepenggal lagu mengatakan demikian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan. Itu adalah sepenggal lagu yang mau mengatakan bahwa pertolongan itu ada dari Tuhan. Maka dia memandang wajah. Demikian juga Raja Daud, dia dalam pergumulannya, tantangan hidupnya yang datang mau membunuh dia, mau menghabisi dia, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan, segala pergumulannya, supaya Tuhan yang bertindak terhadap semua musuh-musuhnya. Itu adalah betapa semua totalitas hidupnya diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai otoritas, kuasa, berkuasa menguatkan dia untuk menghadapi segala tantangan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kebenaran kupandang wajah-Mu. Kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan memandang wajah Tuhan. Bagaimana mungkin kita memandang wajah Tuhan dalam bentuk perilaku yang tidak baik? Kita harus memandang wajah Tuhan dalam kebenaran. Dalam setiap perjalanan kita, tingkah laku kita memandang Tuhan dalam kebenaran. Kita perbaiki. Kita lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan menjadi terang. Karena Tuhan telah menerangi kita. Wajahnya telah kita lihat dan kita merasakan bagaimana kebenaran itu ada dalam hidup kita melihat wajah Tuhan. Dan dikatakan juga pada waktu bangun aku menjadi puas dengan Tuhan. Ketika bangun melihat rupa Tuhan, betapa tenangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa tenangnya hati kita. Sebelum kita beraktivitas, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa mendengarkan firman Tuhan, sehingga jalan kita satu hari ini diberkati oleh Tuhan. Betapa puasnya perasaan kita. Kita berdoa, bangun tidur, melihat wajah Tuhan, sehingga Tuhan menuntun setiap langkah kita kemanapun kita melangkah. Dan ketika kita mau terjatuh ke dalam jurang, kita ditolong oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa itu adalah Tuhan. Maka kita berjalan ke jalan yang benar. Tuhan menuntun kita. Betapa puasnya perasaan kita karena Tuhan berada di sisi kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menguatkan kita. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita memandang wajah Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sebelum kita melakukan aktivitas bangun tidur, kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan dituntun dalam jalan kebenaran. Sama seperti itu, dalam menghadapi musuhnya, dalam menghadapi pergumulannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau memandang wajah Tuhan.
dalam kebenaran. Bahkan ketika kami bangun, kami merasa puas melihat wajah Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami, Tuhan, kepada apapun yang akan kami lakukan, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu ikut turut campur dalam setiap apa yang kami lakukan, agar kami melakukan setiap pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak. Kuatkan kami, Tuhan, dalam melakukan aktivitas kami, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kiranya kehendak.